Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera, salam bagi kepada anda semua. Okey. Hari ini saya nak share tentang equipment. Jadi yang warna biru depan mata saya ni adalah satu equipment yang kita gunakan untuk melakukan melakukan ujian ataupun menguji protection relay. Okey, jadi saya akan buka. Jadi sebetulnya kita kena kenal di bahagian luar. So ini dia bentuk dia. Alright. So ini cara nak buka dan surprise. Okay, di sini saya nak tunjuk sikit, inilah keadaan alat yang kita panggil micro test, iaitu model 850SV. Jadi kat sini terlalu banyak dia punya apa, nampak ni banyak eh. Jadi kalau siapa yang tak biasa memang akan rasa pening kepala. Tapi saya nak tunjukkan, ini adalah bahagian untuk supply. Kita nak berikan bekalan. Ini adalah switch untuk on off. Yang ini adalah untuk supply AC eh. Ini adalah bahagian kontak. Dan ini adalah bahagian untuk kita berikan bekalan injection. Juga terdapat beberapa rintangan, iaitu 5M, 30M. Sebenarnya bergantung kepada di mana point yang kita nak cucuk nanti. Okey, semoga ini adalah seberingkas. Dan ini adalah switch. Di mana ada off and time, on, off dan on plus time. Dan ini adalah variable untuk kita berikan bekalan yang kita hendak berikan bergantung kepada relay. Okey, semoga dengan ini saya dapat tunjukkan, inilah alat dia. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan bagaimana untuk menggunakan micro test ini. Sekian daripada saya. Salam satu EEM. Bye-bye.